Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Patan Family. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis mainan Patan Family. Yang pertama ada kaktus. Kaktus ini bisa bunyi, cuman badannya lagi habis nggak kakak bunyiin ya teman-teman. Yang kedua ada gajah. Gajah. Yang ketiga ada yang selanjutnya ada ayam teman-teman. Ayam ini bisa nyala kalau diputer ya teman-teman. Yang ketiga ada dinosaurus teman-teman. Dinosaurus teman-teman. Terus ada harimau teman-teman. Tung -tung 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 -tung. Ada lagi dinosaurus juga teman-teman. Kebanyakan dinosaurus ya teman-teman yang ada di sini. Terus di sini apa namanya sejenis dinosaurus juga kayak brontosaurus ya teman-teman ya. Nah terus ada lagi di sini teman-teman kayak dinosaurus juga teman-teman. Ini dinosaurusnya lagi pada main teman-teman, lagi pada ngobrol ya. Selanjutnya mainan patan ada juga kayak mainan susun-susunan gedung-gedung. Inilah dia main-mainannya. Sekarang tinggal sedikit ya teman-teman. Tadinya banyak mainan sepatan tuh tinggal sedikit teman-teman. Selanjutnya mainan patan ada mobil-mobilan teman-teman. Lihat teman sebelah sini teman. Ada mobil ekskavator, ekskavator ya teman-teman. Ini gunanya untuk mengangkut pasir, tanah dan galian-galian yang ada di gunung ya teman-teman ya. Ada mobil-mobilan teman-teman. Ini mobil patan teman-teman. Mobilan ini yang sering patan mainin teman-teman ya. Ada lagi satu lagi beda warna teman-teman, yang warna merah nih. Ini hadiah dari Caca teman-teman. Terus ada lagi mainan mobil sedan teman-teman. Ini yang paling saya minatin teman-teman ya. Ini mainnya bisa diputar terus maju teman-teman. Ini bisa diputar terus maju teman-teman. Dan terus selanjutnya ada mainan bis kecil teman-teman. Mainannya sudah rusak teman-teman, udah lawas, harus beli lagi ya. Terus ada mainan bistayo juga teman-teman. Lihat teman-teman, ini mainan bistayo teman-teman. Udah mulai rusak, harus dibeli lah, harus beli yang baru ya teman-teman ya. Selanjutnya ada mobil yang terbaru teman-teman, mobil remote nih. Ini dia teman-teman. Remotenya baterai udah pada habis teman-teman. Ntar kakak ganti lagi baterainya ya teman-teman, biar bisa jalan lagi, biar patan seneng juga teman-teman. Inilah teman-teman mainan-mainan patan yang ada di rumah teman-teman. Nextnya kita akan beli mainan-mainan yang terbaru ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini ya, like and comment, biar channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur teman-teman. Dadah.